السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقره اعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوه الا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسيع الفهوم بجاه النبي المعصوم واله وصحبه اجمعين اما بعد برا حبائب برا والحاضرات para jamaah, para pecinta, awliya-awliyanya Allah subhanahu wa ta'ala, para pecinta, orang-orang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bisa kembali hadir, untuk membuktikan cinta kita kepada orang-orang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan kecintaan ini, kita bisa ikut bersama rombongan-rombongan mereka kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala di hari ketika orang bingung mencari pertolongan di hari ketika orang bingung mencari siapa yang bisa menolong dirinya mudah-mudahan wali-walinya Allah yang kita cintai ini datang menggandeng tangan kita khususnya Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Ash-Shatiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin hadirin rahimakumullah kita dengarkan biografi yang luar biasa Pak itu baru sekelumit daripada bahar sekelumit daripada lautan perjalanan hidup orang yang mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang semua diridhoi oleh Allah taala orang yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi biografi akan menjadi sekedar biografi, Pak. Cerita akan hanya menjadi sekedar cerita. Ulama mengatakan, Lakot asma'ta launa dayta hayyan, walakin la hayata liman tunadi, wa narun, kata para ulama, Pak. Kalau kamu berdengarkan kepada orang yang masih hidup, orang itu bisa jadi mendengar omongan kita. Kalau kita ngajak omong, orang yang hidup, orang yang hidup itu punya telinga dan bisa mendengar apa yang kita omongkan. Tapi sayangnya, banyak di antara kita punya telinga bagaikan orang yang mati. Sama kata para ulama, seperti api bisa kita munculkan dari tiupan yang masih ada, arang yang masih hidup. Tapi sayangnya berapa banyak tiupan-tiupan yang hanya meniup abu, yang tidak meninggalkan apapun. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang tergugah. Beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Omar Asyatiri, As hadirin rahimakumullah, orang yang meninggalkan jejak dan bahkan sampai saat ini bagaikan beliau hidup. Bukan dengan kehidupan yang kita lihat mungkin tapi kehidupan ilmu yang terus mengalir dari guru-guru kita yang bersumber dari beliau dari ayahanda beliau sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga satu syair mengatakan akhul ilmi hayun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta wadul wa jahli maitun wa huwa mashin ala thara yadhunnu minal ahya'i wa huwa adi Muhammad. Bismillah. Sallallahu Muhammad. Para ulama mengatakan orang yang punya ilmu itu hayun. Beliau akan terus hidup. Khalidun kekal. Terus ada. Walaupun tidak secara fisiknya, tapi ilmunya terus ngalir. Walaupun tidak secara fisik beliau hadir di tengah-tengah kita, tapi yang disampaikan oleh guru-guru kita, pelajaran dari beliau-beliau itu terus kekal abadi. Sampai kapan? Sampai Yaumil Qiyamah. <kali> -dun ba'da mautihi wa usoluhu Walaupun mungkin jenazah beliau, sudah ditimbun di dalam tanah, tapi hakikatnya beliau hidup di tengah-tengah kita. Wadul jahli ma'itun. Sedangkan orang yang bodoh, hakikatnya adalah orang yang bagaikan orang mati. Wahwa masin ala taro, walaupun dia masih berkeliaran jalan, mbak kelihatan sepeda motoran, kelihatan ngomong sama kita, tapi tidak ada bekas apapun sama sekali. Tidak ngasih pelajaran buat anaknya, tidak ngasih pelajaran buat orang di sekitarnya. Wahwa masin ala taro, padahal dia jalan keliling. Ya dia ngerasa masih hidup padahal hakikatnya dia sudah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, min Hadirin rahimakumullah. Beliau Al Habib Salim. Kita sedikit ulang Kita sedikit ambil pelajaran satu persatu. Beliau Al Habib Salim dilahirkan tahun 1357 dari ayahanda orang yang luar biasa. Jadi tidak kaget Pak. Beliau jadi orang alim juga karena didikan dan barokah doa orang alim yaitu Al Habib Abdullah bin Umar asy yang terkenal dengan julukan Syekhul Islam. Guru daripada banyak tempat Bahkan Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad beliau mengatakan Saya tidak masuk satu desa, satu kampung di Indonesia ini Kecuali ada ilmunya Al-Habib Abdullah As Syatiri Atau ilmunya muridnya atau murid yang belajar kepada muridnya Al-Habib Abdullah bin Umar As Syatiri Bahkan kata al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas beliau mengatakan begitu hebatnya Habib Abdullah bin Umar Asyatri As ayahanda Habib Salim. Beliau mengatakan Habib Abdullah bin Muhsin ini sahibul kasyaf. Beliau yang dimakamkan di kota Bogor. Beliau mengatakan Abdullah bin Umar Asyatri As yuhsyaru yaumal kiamah ummatan wahdah. Besok hari kiamat ketika orang bingung cari pertolongan, bingung nyari nunut di grup yang mana, Hai hey Abdullah Syatri akan di mahsyar di padang mahsyar itu akan dikumpulkan bawa rombongan sendiri Pak. Hai hey Abdullah Syatri. Murid-muridnya tersebar di mana-mana. Kata beliau, nanti di yaumil qiyamah, Hai hey Abdullah Syatri ini beliau akan punya bendera sendiri, punya grup sendiri. Siapa yang ada di belakangnya, huwa wa talamidatuh. Semua beliau dan juga semua yang belajar kepada beliau atau belajar kepada murid-murid beliau. Mudah-mudahan kita katut di rombongan itu, mungkin okay. Bahkan kata beliau wa yuqabiluhu Muhammad bin Abdullah. Nanti akan disambut oleh kakek teragung yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kita pantes pantas masuk apa enggak nih, Pak? Oh, Alhamdulillah saya jadi murid, saya cinta babe, saya, saya, saya 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 saya. Tapi pantas enggak sampai masuk rombongan. Pernah daftar apa enggak, Pak? Walaupun tidak ada pendaftaran, tidak ada pendaftarannya secara langsung, tapi pendaftaran kita ikut duduk, ikut ngaji, cinta beliau, tidak meremehkan beliau, itu daftar ikut grup beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti di bawah bendera Hayy Abdullah bin Umar Rashadri. Amin ya Rabbal. Al-Habib Abdullah bin Umar Rasyatri jauh. Karena Al-Habib Salim ini wafat ketika Al-Habib Abdullah bin Umar Rashadri ini wafat ketika Habib Salim masih kecil. Dilihatkan kalau tidak salah umur 10 tahunan Habib Salim. Tapi karena beliau al Hayy Abdullah bin Umar orang yang luar biasa. Beliau mengatakan, Innabni salim sayutawilullahu umrahu. Ini anak saya salim akan panjang umur. Padahal masih umur 10 tahun ketika itu Pak, sekitar itu. Gitu. Anak saya salim ini akan panjang umur. Wayakunu sultanan fil ilim. Akan menjadi sultan, raja, jenderal dalam ilmu. Dan itu ketika dikasih bicara seperti itu bukan terus enak panggil. Kalau sampai kan kita ini kalau dikasih, eh oh, cok jadi wong alim menang, Duduk, es, cok Mbak Isun ngomong Isun, alim. Habib saya ngomong saya, insya Allah jadi orang alim. Mesti menang, insya Allah ilmu laduni, ngimpi, pak. Gih, Hai hey Abdullah Shatiri, ketika beliau bilang Inna bni salim saya kunu sultanan fil Beliau buktikan supaya omongan abahnya ini Beliau betul-betul termasuk seperti itu Itulah orang cerdas Pak Orang cerdas itu ketika dikasih janji, dikasih sesuatu iming-iming, bukan terlena dengan iming-iming tersebut, tapi malah membuktikan iming-iming tersebut. Bahkan malu kalau sangat sampai omongan itu tidak terbukti kepada dirinya. Pernah satu waktu para habaib, di Masjid Ba'alawi, atau di masjid muhdar ketika itu, kumpul duduk-duduk bahas kitab Mashra'ur Rawi. Rawi ini kitab tentang orang-orang alim, alam, alamah, orang-orang soleh, salaf, khususnya dari bangsa Bani Alawi, bangsanya para haba -hiba. Bahas kitab Mashra'ur Rawi, Habib Fulan begini, Fagih Mukodam begini, ini alim, ini hebat, ini hebat, ini hebat. Ada satu orang anaknya tukang sapu, masuk ke sana ngomong gini, Alhamdulillah saya bukan keturunan beliau-beliau. Oh kaget Pak. Yang semua orang kepengen jadi keturunannya orang alim, keturunannya alim, aulia, solihin. Kok ini malah bilang Alhamdulillah. Orang-orang situ tanya, lah sampai ini kok bilang Alhamdulillah. Semua orang kepengen jadi putu kanjeng. Nabi putune wali putune apa? Apa kata orang ini? Alhamdulillah saya bukan putune wali. Jadi tanggung saya tanggung jawab saya tidak sebesar sampean yang putune wali. Sampean putune wali tapi tidak hadiah sapa sopo, sopo Ngisin ngisi memalukan. Kalau saya putune tukang sampah yo ya pantas jadi tukang perkara jadi orang alim alhamdulillah. Tapi kalau putu wong alim, putunya orang wali, cucunya wali, cucunya ulama, soleh, aulia, semuanya. Tapi tidak jadi apa-apa, memalukan garis keturunan mulia, bahkan merendahkan garis keturunan mulia, bahkan bisa-bisa jauh dari kelompok tersebut. Nah, udah min. Nabi Nuh itu punya anak langsung, namanya kanan, anak langsung, bah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Nabi Nuh bilang, "Ya Allah, ini saya anak saya, ya Allah, bagaimana kok tidak selamat? Anak saya, saya takut, ya Allah." Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. ghairu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan anakmu, amalnya ndak saleh, ndak sama kayak dirimu. Nah, min. Saya ini muridnya wali babe. Alhamdulillah saya belajar sama Kiai Hamid. Saya belajar sama Kiai Fulan. Saya belajar sama Kiai As'ad. Saya belajar sama ini. Sampai bodoh sama Kiai beliau, sama beliau. Yo. Jauh. Allah. Bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala innahu amalun ghairu Soleh, amalnya ndak soleh, ndak sama sama kamu, ndak sama sama dirimu, jalannya jauh, bukan grupmu. Naudzubillah min, min dalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjalan di jalan beliau-beliau, beliau yang menghabiskan hidupnya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al Habib Abdullah bin Umar Syahtri termasuk di antaranya beliau mengatakan sebagaimana disebutkan tadi, Auladi kulluhum Aulia Mubarakun. Anak saya Beliau itu punya anak laki empat pak. Al Habib Muhammad Mahdi, Al Habib Abu Bakar, Al Habib Hasan dan Al Habib Salim. Okay. Beliau kata mengatakan anak saya semuanya wali dan yang ngomong Al hayy Abdullah bin Umar okay. Kalau kita bilang kan layak rival wali ilal wali. Kalau sampai oh Habib ini wali belum tentu. Kadang-kadang kita -kadang, husnudon pak. Habib Mosenik wali. Kadang-kadang gara-gara ngasih uang seratus ribu uang jadi wali pak. akhir keluarkan uang 100 ribu, tidak ada kembali nih, ambil wis, wih wali uang itu leh, gara-gara 100, kadang-kadang jadi -kadang malaikat, malaikat nawi kau, gara-gara seratus ribu orang bisa naik pangkat jadi malaikat kadang-kadang, tapi kalau yang ngomong orang biasa, belum tentu beliau wali, cuma husnudon kita beliau, wali. Tapi ini yang ngomong Ab Al Habib Abdullah bin Umar shatri Beliau sendiri yang mengatakan anak-anak saya semuanya wali, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna bni salim saya fuku alaihim. Anak saya yang salim ini akan jauh lebih unggul daripada saudara-saudaranya. Salamualaikum Fitohir wal batin, unggulnya bukan hanya masalah batin, tapi bahkan masalah tampil yang kelihatan semuanya unggul karena Al-Hayy Abdullah Syatri sendiri yang mengatakan wa yusutaw, umrahu wa yakunu kata beliau akan panjang umur jadi sultannya ilmu. Ya? Terakhir ada kabar gembira dari Alaihi Abdullah bin Omar Syatri beliau mengatakan wa mayah mayyahduru waktah Beruntung orang yang hadir, beruntung orang yang ngelemi anak saya salim ini. Alhamdu, alhamdu, alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Beb, saya pernah lihat Habib Salim. Alhamdulillah Beb, Habib Salim datang ke Banyuwangi berapa kali? Dua kali Beb Dua kali babe. Saya hadir ketika itu Beb. Alhamdulillah berarti saya beruntung. Beruntung Pak. Tapi sampai perlu tahu. Abu Lahab, Abu Lahab itu panggil, kata Hai hey Abdullah bin Muhsin, Abu Lahab itu bukan hanya ngelihat kanjeng Nabi, Pak. Kan dikatakan ya, bakhat man katra'ahu ma'ra aman. Ro'ahu beruntung orang yang ngelihat wali ataupun ngelihat orang yang ngelihat wali itu beruntung Pak. Tapi masalahnya bukan cuma lihat toh, lihat itu dengan pandangan takzim. Abu Lahab itu kata Al-Hayy Abdullah bin Muhsin bukan hanya ngelihat Kanjeng Nabi, bahkan makan bareng sama Kanjeng Nabi, hidup bareng di rumahnya Kanjeng Nabi karena ini karena beliau ponaan. Tapi ketika ngelihat Kanjeng Nabi tidak ngelihat sebagai nabi orang mulia, hanya melihat sebagai ah yatim Abi Talib. kalau gitu. Kalau manggil Kanjeng Nabi, ngomong tentang Kanjeng Nabi ndak ngomong Rasulullah, Nabi Muhammad ndak. Ah, anak yatim yang diasuh oleh Abu Akhirnya lihatnya tidak ada gunanya, duduknya tidak ada gunanya, makan barengnya tidak ada gunanya. Bukan hanya lihat, tapi keyakinan yang di dalam hati. Maka mulai sekarang ayo tanamkan. Dan jangan kasep, Pak. Kadang-kadang kita ini kalau sudah orangnya mati, baru ngelak, uh, saya dulu berniat, wah ya ya gak direken Pak. Kan iya? Dan itu yang ngomong al hayy Abdullah Al-Haddad. al hayy al Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Antum mudahil gubur, kata al hayy Abdullah Al-Haddad. Antum mudahil kubur, kata Abdullah Kalian ini muji kalau orang yang sudah masuk kubur. Waktunya hidup disia-siakan. Haji yang ngono-ngono dok. Gitu saja. Walau waktunya meninggal, tahu bagaimana madharnya beliau. Baru bilang, oh wali alhamdulillah saya beb dulu saya, dulu saya, dulu saya, dulu. Tapi ketika hidup dibiarkan begitu saja. Itu mungkin Abu Lahab, Abu Lahab modern. Alhamdulillah, min jangan berarti jangan punya keyakinan oh ngelihat sekedar ngelihat tapi ngelihat yang memanfaatkan yang apa yang kita lihat dan mengambil barokah betul-betul dengan apa yang kita lihat sallallahu alaihi Muhammad kita lihat Habib Salim tapi sudah kasep Pak kita mau ngambil apa kita lihat Habib Hashim wafat tepat di sini ya setelah di sini beliau masuk wafat indah husnul khotimah, sisa guru-guru kita yang ada Pak manfaatkan nggih Jangan sampai hanya sekedar melihat tapi penyesalan berada di akhir yang sampai kata Hayy Abdullah Haddad antum mudahil kubur. Kalian ini tukang muji kalau orangnya sudah ada di dalam kubur. Lah meninggal, Bro. Iya, beb, hebat beliau. Hadir pengajian. Ndak. Saman tak Hayy Bakar Gresik, Pak. Al Hayy Gresik ini yang cerita Aminung ada. Masih hidup beliau orangnya yang khidmat sama Hayy Abu Bakar Gresik di Malang. Beliau cerita, kita dulu kalau sudah selesai sholat asar, sholat asar beliau sekitar setengah jam 4, setengah 4 jam 4, beliau sholat asar, habis sholat asar tuh buka ihya. Saya main tahu kan sekarang hal gresik ini, Hal gresik ini ribuan yang hadir, puluhan ribu. Wah oh, jalan tuh full pak, jangankan haulnya, rohanya full sudah. Beliau cerita apa? Dulu kita ini kalau selesai sholat asar sama hayu bakal gresik, buka ihya, nung, buka pintu. Siapa namanya hayu minung ini? Muhammad bin Omar bin Syah bin Syahab ya. Muhammad bin Umar bin Syahab, mudah panjang umur sehat afiat. Beliau bilang kita ini kalau sudah selesai ngaji asar, buka kitab Ihya, eh buka pintu, nunggu orang datang. Itu sampai jam 5, jam 5 seperempat, tidak ada orang yang datang. Saya sama Hayu Bakar selesai to berdua tok, Pak Kata Hayu Bakar, tutup pintu sudah, ngaji berdua saja. Sekarang hall kurang sedino budal kabeh, Pak. Kemana zamannya Hayu Bakar? Kemana zamannya Hayu Basim? Ini yang zaman kita ngalami sekarang. Jangan sampai kita ini kasep nyesel ketika beliau-beliau sudah tidak ada. Mudah-mudahan kita mampu manfaatkan yang ada. Nggih. Sallallahu Muhammad. Jadi janji beliau ya bakat mayah waktah. Beruntung orang yang hadir ngalami zamannya Habib Salim ini beruntung. Jangan sampai keberuntungan itu tersia-siakan gara-gara kita tidak yakin, kita tidak memanfaatkan keberuntungan tersebut. Ya, hadirin rahimakumullah. Tapi ketika kita ngalami hadir, memanfaatkan, memandang beliau dengan pandangan takdim, ngeliatnya saja bisa jadi luar biasa pak. Dulu di zaman Al Imam Abu Yazid Al Bustami, selesai ketika beliau wafat terjadi paceklik. Al Imam Abu Yazid Al Bustami luar biasa, ya dulu rajanya sufi Imam Abu Yazid Al Bustami. Ketika beliau wafat setelah beberapa masa lamanya ada satu ada satu masa terjadi paceklik pak, kering kering kerontang. Sampai Orang-orang sudah dikeluarkan oleh pemerintah setempat untuk sholat. Sholat istisqo. Sholat istisqo satu kali tidak gagal. Tidak mempan, tidak mandi. Sholat lagi tidak mandi. Sholat sampai tiga kali belum mandi. Pak. Sampai akhirnya ketika orang-orang kumpul belum sholat istisqo. Ada satu orang ketika yang lain duduk ada orang berdiri. Allahumma bimafirros. Antus kianas. Allahumma bima firros antus kianas. Beliau bilang gini pak, ya Allah barokah yang ada di kepala saya ini ya Allah mudah-mudahan turun hujan ya Allah. ndak sampai sholat, hujan turun pak. Orang bingung, kok mandi omongan sampai? Gara-gara apa yang ada di kepala? Ini yang di kepala saya. Orang tanya, sampai itu punya kepala terhormat luar biasa. Orang sholat istri kok sekali ndak mempan, dua kali ndak mempan, kumpul ketika belum sholat sudah mempan, gara-gara omongan, ya Allah barokah apa yang ada di kepala saya, turunkan hujan ya Allah. Ketika itu beliau ditanya, sampai punya sesuatu apa yang istimewa, kok sampai berani mengatakan, ya Allah barokahnya ini ya Allah. Apa kata beliau? Fihi ma, fihi ainani ro'a yazid al-bustami. Di kepala saya ini ada dua mata yang pernah memandang seorang wali besar namanya Abu Yazid al-Bustami. Maka saya berani bilang sama Allah, Ya Allah, barokah mata saya ini, Ya Allah, turunkan hujan dan itu kabul. wa sallam. Ala Muhammad. alaihi wa ala Muhammad. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatri. sebagaimana dikatakan tadi Pak, ketika beliau umur 9, 19 tahun, ya kurang lebih, yaitu ketika tahun 1376 Hijriah, beliau mau berangkat ke Mekah. Dan di Mekah itu beliau bukan tujuan untuk kerja, beliau khusus tafarrok beliau meluangkan waktu sepenuh-penuhnya baru mondok lagi bukan bukan baru mondok nih tapi baru mondoklah. melanjutkan mondok beliau di Mekah ketika beliau umur 19 tahun di zaman itu dan mungkin sampai zaman sekarang nih umur 19 tahun itu kan bukan waktunya mulai mondok lagi nih biasanya sudah waktunya kerja ya sambil sambil kerja lah itu ibunda beliau sebagaimana banyak orang tua nih Al-Hababah Ruqayyah binti Muhammad bin Hasan Maula Aidit. Beliau ini atabah atabathu. Beliau ini ngamuk sama Habib Salim. Waktunya kerja bukan waktunya mondok. Waktunya kerja bukan waktunya mondok lagi. Selesai kerja, 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 suhul, suhul Bahasa kita kan nggih. Suhul, waktunya kerja sudah sekarang, bukan waktunya mondok mau makan apa kalau kamu mondok. Itu malam hari ketika selesai ngamuk mimpi mimpi Sayyidina Ali karramallahu wajah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau langsung mimpi Sayyidina Ali yang jawab marahnya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah beliau mengatakan kaifa tuwaffiqi tuwaffiqina ala ilmi bihi waliduhu annahu sayakunu sultanan fil ilim. Gimana kamu kok tidak senang anakmu mau mondok? Kok tidak senang anakmu mau belajar, menuntut ilmu, memfokuskan waktunya untuk menuntut ilmu padahal menuntut ilmu itu luar biasa dan bahkan dia punya satu janji yang luar biasa, satu apa kalau bahasa kita terawangan, Bang? Tapi kalau terawanganku kadang benar, kadang salah. Tapi kalau wali ini, yang duru binurillah. Beliau melihat dengan cahaya langsung dari Allah, kata Allah, "Kuntu samahul Nadia, sema wa basarahul saya jadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran dari saya." Kata Allah, "Saya jadi matanya yang memandang, bukan dengan mata biasa, tapi dari pandangan langsung dari Allah, subhanahu wa ta'ala, pelajaran besar, Pak. bukan masalah." Dikasih kabar gembira atau tidak kabar gembira. Bagaimana orang yang takut tentang makanan padahal ada urusan belah belajar. Dijawab sama Sayyidina Ali, kok takut? Kan ada hadis Rasulullah SAW bilang, dan ini terjadi zaman sekarang tambah mondok, kok mangan apa beb? Makan apa anak-anak? Mondok-mondok tak berhenti. syukur waktunya sekarang, bukan waktunya. Mondok. Kerja itu belum tentu dapat hasil. Tapi kalau talibul ilim Allah sendiri yang janji. Apa kata Rasulullah? Inna Allah takafala li ilmi biriskih. Allah yang nanggung talibul elim Orang yang mau ngaji tentang rizkinya Allah yang nanggung. Ada janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kerja belum ada janji dari Allah. Kerja, usaha, faat ba'ah, sababah. Ya melaksanakan hukum sebab akibat saja. Tapi belum tentu orang yang kerja mesti dapat hasil. Belum tentu, tapi kalau talibul ilim ada janji langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahun lalu nih kita terharu betul. Bagaimana? Pesan Al Hasyim bin Abdullah Sekaf. Jadikan ilmu itu udhran lil asya. Jadikan ilmu itu sebagai udhur untuk meninggalkan yang lain. Jangan sampai yang lain jadi udhur karena meninggalkan ngaji. Kenapa ndak ngaji? Toko umur sudah tidak Allah yang janji Pak. Allah yang janji apa? Inna Allah kata Rasulullah. Allah yang akan nanggung talibul ilim berizki. Rezekinya. Dan itu kata para ulama ulama. Itu dua berarti janji dari Allah. Yang pertama janji umum terhadap semua makhluk. Oma min fil ardi illa alallahi. Rizquaha. Tidak ada yang melata. Di muka bumi ini pasti ada rezekinya. Nyamuk punya rezeki. Cecak Makanannya terbang, punya rezeki. Apalagi manusia, itu janji yang pertama. Tapi tolibul ilim, orang yang mau ngaji, apalagi sampai fokus untuk ngaji, mondok, janji Allah yang kedua, innallah hatakafalali tolibul ilmi birizki. Allah yang nanggung makanannya. Bahkan kalau kalau dalam sebuah hadis, sebagaimana kita dengar tahun lalu, ada satu dua orang bersaudara datang ke Rasulullah SAW, yang satu ngaji terus ke Rasulullah. Pulang makan, yang satu kerja, yang menyediakan makanan. Satu ngaji terus, ndak kerja sama sekali. Yang kerja ini mau sambat ke kanjeng Nabi. Mungkin bagi dia merasa, oh iki gak melok megawe, melok mangan tok. Tidak mengikut sul, mengikut makan tok. Anak yang ruwet. Datang ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban kanjeng Nabi Muhammad SAW? La'allah La katur zakubeh. Eh jangan salah, kamu usaha dapat hasil itu barokahnya orang ini. Eh yang mondok anaknya, jangan takut. Ayo yang kita yang mondokkan anak anaknya. Anak-anak mondok nanti gimana cara suhulnya? Tidak usah khawatir cara mikir rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa min Bukan kita yang suruh mikir rezeki, Allah yang urus rezekinya. Pak. Kalau Allah yang cari jalan keluar, tidak ada yang mustahil. Pak. Allah yang cari jalan keluar, tidak ada yang mustahil. Bahkan yang tidak masuk di akal akan bisa terlaksana. Nabi Musa alaihi salatu wassalam seorang nabi yang ketika mau dilahirkan ada pengumuman dari raja yaitu raja Firaun. Karena raja Firaun punya pengumuman, kalau lahir bayi keluar ternyata jenis kelaminnya laki-laki harus itu sudah ada sensusnya, Pak. Kapan lahir? Kira-kira kapan? Sekitar seminggu, dua minggu setelah kelahiran pasti didatangi. Ibunda Nabi Musa ketika lahiran, ya Allah laki, pasti beberapa hari lagi datang ini utusan Fir'on. Habis dibunuh. Gimana cara jalan keluarnya? ayo coba manusia mana mau ngelawan raja Pak raja Fir'aun mau dilawan oleh orang biasa, bagaimana caranya kalau logika biasa tidak menemukan dalil tidak menemukan jalan keluar tapi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala ila <sumur> fitabuti fil bisahil wa jalan keluar dari Allah untuk orang yang bertakwa luar biasa indah. Coba nih, Ada orang mau menyelamatkan anaknya bingung, Ibunda Nabi Musa gimana caranya nge? Allah ngasih jawaban. Anik divi bu divak divi fil yami. Bu, tidak usah bingung. Masukkan keranjang, ikat, ya, bungkus yang betul. Masukkan keranjang, taruh keranjang itu di sungai, hanyutkan di sungai. Pak, logika mana yang bilang ada anak dihanyutkan ke sungai selamat? Sambil punya anak, coba buktikan pak, berani, niru nabi Musa, babe. berani. Anu babe, main kintir-kintiran, berani pak. Mana ada logika mengatakan ada anak mau diselamatkan malah dihanyutkan. Ke? Apa kata Allah? Nanti itu akan mengalir, terbawa arah sampai ke pinggiran. Nanti ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Ya khudhu aduwuli wa Yang ngambil musuhnya dia dan musuhku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, masukkan bayi ke sungai sudah tidak masuk akal. Masukkan bayi ke sungai tidak masuk akal sudah. Ternyata dihanyutkan alas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dihanyutkan. Kentir. Hanyut. Alhamdulillah. Ittam Fatakulu hal adullukum ala mayyakfulu saudaranya Nabi Musa, saudara perempuannya Nabi Musa, jalan di samping, ngikuti alir kemana ini. Alah dulu kemalama banyak kata saudari perempuannya Nabi Musa. Maukah kamu kasih saya kasih tahu, siapa ternyata sekarang yang ngerawat? Pak, ngalir aliran sungai, masuknya ke tempatnya, Fir. Iku jenenge ulo marani, kepuk, Selamat kira-kira. Ini ternyata mau diselamatkan dari Fir'aun malah hanyut masuk ke tempatnya. Selamat apa mati kira-kira. Kalau pikiran kita mati sudah. Tapi ternyata diambil sama istrinya Fir'aun. Singkat cerita diambil sama istrinya Fir'aun. Ini ganteng pak. Waduh, mas Mas Fir. Mas Fir'aun pak. Mas ini ganteng insya Allah bayi polos tidak mungkin apa-apa. Untung yang ketika itu ketemu Nabi Musa ganteng pak. Coba saya sampein. insya Allah di ini bayi ganteng. Singkat cerita, kata Fir'aun, tes dulu, tes. Tidak bisa, polos apa pinter. Ini. Akhirnya dites antara tamer wa jamer. Tamroh wa jamroh, dites antara kurma dengan arang yang hidup. Anak kecil kalau ngelihat yang hidup kan seneng. Umumnya ngambil, tapi karena Nabi Musa itu memang punya sifat fatonah, ngambil kurma, Allah utus malaikat Jibril. Selesaikan Jibril, ditampil pak, ngambil jamroh. Akhirnya mau dimakan, kena sedikit, diselamatkan. Akhirnya Nabi Musa itu punya sedikit apa istilah kita? Pelat, nih, cadel, pelat sedikit. Singkat cerita. Selamat atau mati? Masuk akal? Masuk akal Pak? Karena bukan jalan kita, jalannya Allah. Makanya kalau urusan taklim, urusan ngaji, jangan mikir rezeki karena Allah yang sudah jamin. Inna Allah takafala li ilmi biriskeh Allah yang menanggung tanggung jawabnya milik Sampai bukakan toko lima, kalau dibikin, dibikin rugi sama Allah bisa. Tapi kalau ngaji, mondok, taklim, tidak akan rugi dan tidak akan, tidak ada rezekinya, pasti ada rezekinya. Jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai di situ Pak, kalau cerita Nabi Musa. Ibu Nabi Musa bingung, Alhamdulillah anak saya selamat, tapi di dalam rumahnya, Fir'aun, gimana saya mau ketemu? Coba sampein pikir caranya, ada orang biasa kepingin ketemu anaknya di rumahnya Fir'aun, ya apa caranya? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ada orang biasa mau ketemu anaknya di dalam rumahnya Fir'aun. Ya apa caranya Pak? Masuk akal. Delesep kira-kira. Loncat pagar. Tidak selamat Pak. Tapi Allah buat gampang. Dibikin Nabi Musa nangis. Nangis tidak selesai-selesai. Bingung. Dikasih ini tidak mau. Denko tidak geneng. Sustaken tidak mau Pak. Cari Ibu Susu, ndak mau juga akhirnya bikin saya yang apa ada perempuan yang bisa menyusui, menenangkan anak ini digaji, tinggal di istana. Semua daftar perempuan-perempuan, ndak -perempuan. mau nabi Musa suruh nangis terus sama Allah, sampai ibunda beliau sendiri yang ngasih begitu digendong. Nyusuk ibunda beliau akhirnya resmi terdaftar tinggal di istana bersama nabi, tinggal sama anaknya, ndak mikir biaya, malah dirawat sama Fir Jalan sama Pak jalan keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Allah yang menjamin, Rasulullah bilang oh, Allah yang menjamin. Sampean masih bingung? Sampean masih bingung? Jangan bingung sudah. Ndak gimana BP caranya? Oh, coba mikir carane. Oh, Allah yang yang Allahumma khroja. bukan kita yang suruh nyari jalan, Pak. Nggih, okay? sallallahu alaihi Muhammad. Dan itu terbukti Al Habib Salim ketika memfokuskan diri untuk taklim, untuk ngaji. Akhirnya ditegur ibunda beliau oleh Sayyidina Ali Karamullah Wajah, direlakan dan sampai saat ini kita kenal Habib Salim. Bukan hanya cukup, bahkan bisa ngasih setiap orang. Bahkan Habib Salim itu Pak, kalau kita tahu ceritanya dari guru-guru kita yang langsung ngalami sama dari beliau, waktu beliau ditarim, ada orang-orang yang keluarganya ini termasuk keluarga orang yang dulu pernah nabrak beliau waktunya zaman PKI komunis itu Pak tapi betul PKI, PKI, Partai Komunis Yaman ketika itu. Ketika itu ditabrak oleh komunis, itu orang yang nabrak ikut andil dalam urusan membunuh Habib Salim, itu keluarganya dikasih nafkah sama beliau pak. Orang bilang, Beb, sampai maafi untung. Kata beliau, biarkan mudah-mudahan dapat hidayah. Persis kanjeng Nabi pak. Dilempari batu, jawabannya kanjeng Nabi Allah Mahdi Fa'innahum. Ya Allah kalau bukan mereka, anak turunan mereka ya Allah. Alaihi Muhammad. Ini betul-betul pewaris kanjeng Nabi. Salallahu Muhammad. Salallahu Muhammad. Bahkan bukan cuma cukup untuk dirinya bagi-bagi Pak Habib Salim itu. Dan itu bukan bukan hanya bukan hanya omong kosong belaka. Al Habib Salim Pak, di antara lainnya. Al Habib Salim itu luar biasa dalam. Kalau sudah masalah belajar jangan jangan tanya sudah Pak. Habib Salim itu betul-betul membuktikan belajar itu minal mahdi ilal. Lah di belajar tuh dimanapun beliau belajar. Pak, sampe lihat foto. Ada pulpen, Pak. Nggih. Ini, lihat fotonya. Sampe lihat hampir rata-rata foto Habib Salim kelihatan pulpennya. Kalau enggak kelihatan berarti di balik jubahnya. Ada, Pak, pulpen. Apa beliau perlu nyatet lagi? Aslinya Tidak perlu, Pak, tapi menunjukkan bagaimana ketika ada faedah ilmu beliau bisa langsung. Tapi kan ada HP, sing ke HP enggak kira buka mana saya yakin. Saya pengajian direkam, beb. Gak kira di no saya yakin. Rata-rata umumnya tidak didengarkan lagi sampai memori full hapus sebagian data sampai hapus pengajian. Pasti itu Pak. Betul nggak? Pengalaman? Mulai sekarang ganti pulpen nggak? Atau kalau memang mau silahkan pakai wasail, pakai wasilah yang ada. Tapi selesai itu betul-betul dicatat. salamualaikum Muhammad. Contoh bukti nyata. Dan di kantong beliau selalu ada siwak. Dan beliau selalu kemana-mana memperingatkan orang. Siwak, 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 siwak. Yang di kantongnya rokok, gantian. Kalau saya mungkin di sebagian tempat masih malu Pak, mau ngomong wedi. Tapi Habib Salim dimanapun. Beliau ceramah ke Madura, lumbungnya rokok. Baku. Sampai pernah, kalau satu orang bahkan mengatakan ketika mau ceramah Habib Salim, tuan rumahnya ini kerjanya baku Pak. Kiai juragan bako iya ngomong beb kalau bisa nanti ceramah jangan nyinggung masalah rokok bingung pak kalau saya jadi wah uh, ya apa tapi habib salim itu di mana dan ini Banyuwangi banyak orang-orang yang tobat rokok gara-gara habib salim sumpah Habib salim gede. tapi ada yang sumpahnya ngacrak kadang-kadang <laughs> sallallahu Muhammad. beliau ceramah kata habib salim beb kalau bisa jangan ngomongin rokok akhir anak ngomong rokok nanti Ceramana tidak akan ngomong rokok, siap. Mulai awal sampai akhir tidak ngomong rokok, Pak. Selesai ceramah Habib Salim tanya, "Ayo, ada yang tanya?" Ternyata ada santri beliau tanya, "Beb, bagaimana hukumnya rokok?" Ternyata sudah disetel sama Habib Salim, Pak. Kata Habib Salim, "Loh, saya tidak ceramah rokok, no sing takok." Ya apa? Berarti kan saya harus jawab ini, masa ada pertanyaan ndak dijawab? Akhirnya beliau habisi rokok di rumahnya orang juragan. Lah ya mata laim itu Habib Salim tidak takut celaannya orang kaya yang hak beliau akan ngomong. Yang salah yo salah mau dibunuh mau di bahkan beliau itu punya satu kitab kecil Mukisomu Amaratul Iktial wal yaktikol. kisah penculikan beliau bagaimana beliau disiksa diseret dimasukkan penjara satu kali tiga atapnya pendek sampai kata beliau itu musim dingin yang parah saya tidak nemu apa apa sampai saya ngambil satu surban beri perbolehkan minta izin ngambil surban saya pakai buat alas alasan itu dok saya beralaskan itu saja Aib Salim tapi tidak selesai. Keluar yang ngomong mana Pak. Laya khofu la ya filahi fillahi laumata laim. Beliau itu kalau sudah yang dilihat hanya Allah, ndak ngurus mau kanan kiri, mau ngamuk, ndak terima, ndak ngurus. Yang penting kalau saya bilang yang hak itu hak. Ndak ada halal jadi haram, haram jadi halom. Halal-halal, haram Haram Habib Salim bin Abdullah bin dan dibarengi dengan ibadah yang luar biasa. Selain ilmu Al Habib Salim dibareng beliau membarengi hidupnya dengan ibadah yang luar biasa. Kaki beliau itu bekas jahitan, Pak. Sampai ke atas ini, Pak. Kaki beliau sampai akhir hayat beliau akhirnya beliau harus di kursi roda terus. Okay. Awal datang mungkin tidak di kursi roda, Pak. Akhir datang di kursi roda, Pak kemana-mana. Tapi saya main tahu dengan kondisi beliau seperti itu, badan beliau yang gemuk, punya sakit, bahkan kalau makan harus suntik dulu, makan harus suntik dulu, kaki beliau sakit, tidak kuat. Itu kalau sholat tetap berdiri, Pak. Sholat berdiri ketika rokok, sujud, duduk lagi di kursi roda. Bukan terus mulai awal sampai akhir duduk, ndak. Dan itu sampean perlu ketahui, setiap Ramadan beliau sholat keliling di masjid-masjid tarim, dan masjid-masjid tarim itu waktunya beda-beda. Itu satu malam bisa tiga, sampai empat, sampai lima kali sholat, Pak. Terawih. Setiap sholat 20 rakaat, 20 rakaat, 20 rakaat. Kalau tiga kali saja wis 60. Yang pertama di Masjid Baptainah di Rubat Tarim. Itu sholatnya 20 rakaat ditambah witir 11 rakaat, 31 rakaat. Itu sholat pertama. Itu beliau lanjutkan sampai subuh, berarti beliau sholat tidak kurang dari 70 rakaat. Shallallahu alaihi Muhammad. Padahal kursi roda, Pak. Padahal kursi roda. Luar biasa. 22. Kalau kita kan nyari sengenteng, Pak. Kalaupun nyari yang 20, 20-nya yang paling cepat. Sekiranya Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tak pikir wal Qur'anil Hakim. Yasin. Allahu Akbar. 20 menit 20 rakaat 7. Kadang nyari enggak ada diskon, Beb. Bisa bisa main pikir sendirilah. Nggih. Nyari diskon kadang-kadang. Haib Salim itu 20, 20, 20, 20. Kalau tiga kali 60 itu pun kan selesai sholat bukan berhenti beliau ngaji lagi pak ngaji lagi bahkan kita lihat sendiri kalau di Ramadan kalau musim Ramadan Habib Salim ini kita tanya sama khodamnya kalau sudah ngaji habisnya teraweh 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 sampai hampir subuh sahur beliau kemudian ngaji sampai habis subuh wiritan sebentar isrok beliau tidur itu kata beliau yang khidmah di rumah beliau bangun biasanya jam setengah sepuluh jam sepuluh itu Habib Salim sudah seger pak. Sudah sudah masuk jeting, sudah semuanya sudah ngaji lagi pak. Dohor berangkat ke masjid jamek. Coba kita lihat berapa jam istirahatnya kira-kira. Kalau kita bilang khidmahnya tidur, beliau tidur juga berarti berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 4 jam pak. Tapi ini sudah seger, ndak tahu kapan. Tangi ini kapan ndak ngerti. Dohor sholat di masjid taklim sampai asar selesai taklim ngaji sampai asar. Asar itu rohas bareng kita, kita yang dari pondok masuk ke masjid Jamek ngaji pak. Kadang-kadang kalau kita lihat dohirnya, kalau kita lihat dohirnya, beliau itu kadang-kadang saking capeknya ngaji itu ngomong, Zu Pak. Tidak mungkin kalau orang tidak kecapean kayak gitu pak. Itu ngomong selesai pak. Bangun, tapi subhanallah. Sebagian ulama mengatakan tidurnya beliau tidak tidur seperti kita, Pak. Tapi yang kita lihat dohir karena kecapek, kecapean. Itu beliau bangun, andai kata ngomong satu dua tiga empat lima enam, terus ketiduran, tangi, itu langsung doa. Tidak tahu gimana caranya, ya masuk ke alam lain. Wallahu a'lam. Itu selesai dari sana langsung sampai hampir maghrib beliau buka bersak buka habis buka beliau ngaji lagi baca kitab lagi sampai malam dan lanjut begitu lagi setiap harinya hari Jumat hari biasa pak hari Jumat kita ini yang lihat capek pak. Hari Jumat itu beliau yang kita lihat setelah asar rohah di Masjid Baptena. Sama kita, semua. Santri semuanya hadir. Jam setengah empat, jam empat sampai maghrib. Habis maghrib pindah ke samping, lanjut lagi sampai jam setengah sembilan biasanya Pak. Setengah empat, setengah lima, setengah enam, setengah tujuh, setengah delapan, setengah sembilan, jam. Duduk lima jam itu beliau sering ndak gak ndak pindah duduk Pak. Ya duduk di situ dan tidak batal wudhu. Kita ini kadang maghrib isya, wis bolak balik yang jeding. Tidak pindah wudhu setengah sembilan, selesai sholat isya, bubar santri, beliau manggil lagi. Orang-orang seun datang ngaji lagi sama beliau. Pak. Kita ini yang lihat wis kemeng kabe, Pak. Kita yang lihat nih kemeng sudah. Habib salim duduk, ngaji lagi orang seun. Sampai jam berapa? Sampai jam sepuluh. Pirang jam? Itu kita makan, Habib Salim duduk lagi. Selesai jam 10, sering sekali Habib Salim tanya lagi, ayo tolabah, siapa sampai mau ngaji lagi? Ayo sampai membawa kitab kepengen ngaji lagi, duduk lagi Pak sampai jam 11 sampai kadang-kadang setengah 12. Ya. Ayo kalau kita minimal tidak bisa niru yang 100%, minimal kita niru 10%, 1%, mudah-mudahan bisa kita tiru. Dan beliau terakhir, beliau masalah nafkah luar biasa. Santri beliau kasih, aromil, yatim, bahkan musuh beliau beliau kasih. Terakhir sebagaimana yang kita dengar cerita dari Haib Hasim tahun 2006, beliau datang bawa real, bagi-bagi santri semua dikasih real. Santri dikasih real. Selesai ngasih bagi-bagi. Habib Taufik manggil beberapa santri khusus. ya Senior-senior dipanggil. heh golek no duit. Habib Salim mati itu obat gak duit-duit. Padahal baru bagi. Dan kalau bagi-bagi real itu urusan bukan 10000 ribu ribu pak. Telung lima 500 baginya. 500.000 ribu kalau diuangkan pak. Itu selesai bagi-bagi. Habib Salim mau beli obat. Eh gak ada uang habis. Masa beb Masa beb itu kita lihat sendiri pak. Persis kalau sampai ingat cerita Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini pernah dibawakan oleh ponaan beliau oleh Abdullah bin Zubair. Beliau datang membawa ghiro rotain, dua karung. Ya, dua karung uang, kalau kalau kita bahasa kita sekarang 180, entah dirham atau dinar. Ya mungkin kalau bahasa kita 180 juta uang. Dibawa oleh ponaan beliau Sayyidina Abdullah bin Zubair, itu begitu dapat uang, tutup terus hijau Pak. Itu ke beliau langsung Sayyidina Sayyidatuna Aisyah bagi-bagi eh ini antarkan ke sana, antarkan ke sini, antarkan ke sini, antarkan ke sini. Hari itu beliau puasa ketika maghrib, adzan maghrib mau buka puasa, makan roti kering cuma ditutul minyak tidak pakai alau apa-apa. Roti kering ditutul minyak Z. Dah. Orang di samping beliau bilang, "Wahai Sayyidatuna Aisyah, kan coba tadi Umanono bisa beli daging, tak beli apa?" Apa kata beliau? Laudak, lauta lava iyo coba tadi inget kan saya lakoni gitu ya lihat uang ini eleng sodako kok lali lek enggak bu kalau kita kan enggak inget ya opo bu kok lali nang oh. makanya kalau ada satu santri yang tanya Beb terakhir beliau datang tahun 2014 beliau bagi-bagi bukan real lagi pak naik pangkat dolar ya. dan ketika itu alhamdulillah beberapa kali ngikut dapat terus pak 100 dolar. Itu anak kecil-kecil yang punya anak dikasih 100 dolar, Pak. Itu ada satu santri nyeletuk, "Beb, kok bisa dapat uang segini banyak, Beb? Antum itu, Beb, dari mana?" Apa kata beliau? "Apa ngambil dari bawah bantal gitu, Apa kata beliau? "Kalau sudah ndak seneng sama ini, entuk sama ini kan." Jadi kalau mau dapat segitu, ndak seneng dulu sama uang, Pak. Ya. Terakhir Al Fakir pernah ngikut ke Malang sampai di satu kamar santri suruh masuk. Ayo masuk ditanya. Sudah kawin? Kalau sudah dapat dua, kalau belum dapat satu. Saya ketika itu masuk belum kawin, tapi wis lamaran. Tanya, sudah kawin? Hampir beb, ya wis hitungan kawin kata. Salamualaikum Muhammad. Itu ketika beliau santri masuk, masuk, masuk. Tinggal. Akhirnya beliau ngambil satu bendel, satu bendel itu isi berapa? Seratus seratus dolar pak. Satunya satu juta itu, satu kertas. Itu beliau bagi ambil lagi satu bandel sampai terakhir baru ngambil satu bandel santri ini habis beberapa orang terus habis sudah mungkin baru bagi dua tiga lembar habis kata Habib Salim di luar tuh kok masih rame siapa itu ya warga sekitar bib, orang Malang sini muhtajin wala butuh apa enggak orang butuh apa orang cukup lah ya macam-macam ada yang butuh ada yang dah kalau dikasih uang mau kata Habib ya siapa sih nggak kirim duit Ya mau beb semua beb yang sudah mau lagi beb. Ya. Kata Habib Salim, mau kalau dikasih uang. Ya sudah, suruh masuk, suruh masuk kata Habib Salim. Lah Habib Salim tuh menyediakan satu tas kalau bagi-bagi bukan santri biasanya umum kalau ibu-ibu kadang-kadang 100 ribuan, Pak. Untuk orang yang bukan santri umumnya 100 ribuan. Bawa bendel sendiri. Lah santri yang megangkan uangnya ketika itu ngomong, "Beb, ini kan orang biasa, warga bukan santri." Sini beb yang dolar saya ambil, tak ganti rupiah. Itu ngamuk Pak. Habib Salim melirik sama bilang, yang sudah saya keluarkan suruh masukkan lagi. Tarih. Persis Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu pernah ngasih orang, kemudian ketika yang ngasih, yang ngasih sudah mengembalikan kepada beliau. Nggak, nahnu kaumun ida anfakna syai'an ja Kami ini kaum didikan yang anjing Nabi, putun yang anjing Nabi, kalau sudah ngasih keluar, tidak mungkin saya tarik lagi. Habib Salim, spend kalau yang keluar itu 10 ribu, 20 ribu kan gak balik, biasa Pak. Ini bandel oto Pak. Kata Ibu kamu suruh saya masukkan lagi uang yang sudah mau saya keluarkan. Tidak, bagi nono dolar KP. Sampai habis, bagi-bagi dolar. Salallahu Muhammad. Ayo ini, satu biografi yang kalau kita ceritakan gak ada habisnya nge. Tapi mudah-mudahan jadi biografi yang bisa masuk ke telinga kita, masuk sampai ke hati kita. Nge. Masuk, saya dengar terakhir, di akhir hayat beliau dua jam sebelum beliau meninggal anak beliau perempuan pintu beliau ya beliau ketika itu pingsan ketika bangun jahat Fatimah jahat Fatimah kata beliau jahat Sayyidatuna Fatimah ummana Fatimah beliau bilang ini datang ibunda kita Siti Fatimah datang ini Fatimah ternyata itu akhir hayat beliau ya di situ beliau ngomong ya bakat manroani beliau itu jarang ngomong begitu Pak, tapi beliau mengatakan beruntung orang yang sudah ngelihat saya Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung ya. Tapi masuk kuping sampai ke dalam hati bisa kita buktikan di dalam tindakan kita bisa kita mendapat barokah beliau dan insya Allah bisa kita tiru beliau selangkah demi selangkah insya Allah bisa katut bersama beliau rabbi fanfa'na Bi Barkatihim Wahdinal Husna Bi Hormatihim Wa Amitna Fi Wa Muafatin Min Fitani Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh